Niku terus ada tekok dhuwur. Waliza lama amaro. Waliza krono arai mengkunu-mengkunu. Izana zalu ila sama il hukum. Au ardil hudud. Ay hududu agusihim alati talabusuhum. Fabil idni wa tamkin. Jikalau orang-orang yang sudah wusul kepada Allah dengan cara pertama menjauhi hal-hal selainnya Allah, bisa menjauhi hal-hal selainnya Allah karena punya kendaraan yang bisa bumper ya kok, keras, yang bisa kencang, bisa lepas landas, cepat lepas landas, dan tidak gampang parkir, yaitu berupa cinta. Berupa cinta. Cinta adalah merupakan kendaraan yang kencang, yang gak gampang melintu, gak gampang parkir, gak gampang istirahat. Itu karena cinta. Hanya katanya Kang Kaji nih kok, emang dia yang paling manis di antara gadis yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun, ini akan kuperjuangkan. Jadi sampai mati orang ini semangatnya ke situ. Ini kulit duit kendaraan cinta. Nah, untuk mendapatkan kendaraan cinta itu bagaimana? Biar dicintai oleh Allah itu bagaimana? Dalam secara hakikoh tidak bisa. Orang itu tidak akan pernah bisa cinta kepada Allah kalau tidak dicintai Allah. Orang itu bisa cinta karena dicintai Allah. Sebab radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ketika kita ridho, maka dia, ketika dia beliau ridho kepada kita, kita akan ridho. Innallaha la yanduru. Innallaha khalaqa Adam wa sawwara bi suratih. Allah menjadikan Nabi Adam dan anak turunnya dan dijadikan sebagai gambarannya Allah. Seperti hanya kita melihat di kaca, kaca cermin, manakala kita mendekat, maka gambar itu akan mendekat. Manakala kita menjauh, gambar itu juga menjauh. Makanya ketika orang cinta kepada Allah karena Allah mencintai, ketika kita jauh dari Allah karena Allah menjauh dari kita. Makanya bagaimana supaya kita dicintai? Tidak bisa. Hanya saja Allah Ta'ala melatih kita untuk belajar mencintai, dan Allah Ta'ala berjanji akan mencintai kalau engkau mau mengikuti konsepnya. Apa? La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu yasma'u bih. Ini. Kalau la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, kalau memang kamu terus-menerus melakukan kesunatan, maka akan aku cintai. Ya, ini. Maka akan aku cintai. Ketika aku cintai, yang didengarkan adalah aku, yang dilihat adalah aku, dan seterusnya. Tapi hadis itu pun juga ada terusannya, ada buntutannya.
tidak bisa sah kita melakukan kesunatan, enggak pas kita melakukan kesunatan kalau fardunya enggak ter, karena Allah Ta'ala dawuh di dalam hadis sebelumnya ini, mata korobal abdu ilayya bimithli adahi faro'in, tidak ada pendekatan yang setara dengan melakukan fardu. Sing setara saja enggak ada, apalagi yang lebih dari fardu kaine. Makanya enggak bisa kita mendekatkan diri dengan melakukan kesunatan sementara fardu ditinggalkan. Berarti fardunya truk terus ditambahi kesunatan. Ini Allah janji akan mencintai. Kalau sudah melakukan kesunatan kok enggak dicintai, berarti belum beres dalam melaksanakannya kita. Burung pas lek nglakoni kesunatan. Mutowo ora krana, ora ikhlas krana Gusti Allah. Akhire karo Gusti Allah gak dikiai opah. Dalam ayat lain, dalam ayat satu dalam Al-Qur'an dikatakan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, kalau engkau ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka manutlah kepada saya, sehingga tidak ada jalan untuk menuju dicintai Allah kalau tidak mengikuti jalannya kanjeng Nabi, mengikuti Rasulullah, mutabat Rasul, kaulan wafiklan, zohiran wafatinan. Dilek panjenengan mau mengikuti Rasulullah, kaulan wafiklan, zohiran wafatinan, maka akan yuhibbukumullah, Gusti Allah akan mencintai. Lek Gusti Allah mencintai, otomatis kita akan cinta. Betul. Nah, kalau kita cinta akan mendapatkan kendaraan yang kencang. Nah, ini ya mulak aja nih. Mulak akan mendapatkan kendaraan yang sangat kencang. Ah, Masya Allah. Yang tidak mungkin, tidak gampang parkir, tidak gampang sitirahat. Nah, kita kok gampang sitirahat, ya cinta ini belum. Belum cinta. Kalau cinta yakin hujan-hujan pun akan berangkat. Itu kalau cinta. Mereka cinta, ngerasa-rasen, ya wis. Nah, nanti kalau dia punya kendaraan yang kencang, tidak akan berhenti kecuali sampai tujuan. Kalau sudah sampai pada tujuan, berhenti di dalam Hadratil Qudsi, dalam apa itu namanya Bisatul Unsi, dan dalam lemek hiburan menghadap kepada Allah, akhirnya bisa terbuka mufatahah, hati kita terbuka. Setelah hati kita terbuka, akhirnya bisa menghadap kepada Allah. Lek wis menghadap bisa mujalasah, berarti kita hadir. Lek wis hadir akhir iso mujalasah, aturan-aturan. Salat niki saged interaktif. Interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku interaktif. Iki kados kita matur nggih anu Gusti Allah ngoten. Tapi ketika mboten saged muwajahah, mboten saged mujalasah, ya ampang apa yang kita katakan, mboten saged interaktif. Interaktif niku koyo jagongan ngoten lho, sambung ngoten ya. Nggih. Jadi kalau kita iya karena berdoa, iya karena setain pancen jaluk dateng Gusti Allah, kula panjenengan paringi niki ngene lho. Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni. Niki kita sadar kalau minta nanti tidak apalan. Niku jenenge interaktif. Nah, ketika kita sudah bisa interaktif, mukhadasah akan musyahadah, mengetahui batin kita.
Lek wis mengetahui akhirnya melihat langsung, seperti melihat langsung dibuka kepada Allah. Niki sing anta budallah ka'annaka tarah. Ka'annaka tarah. Ini. Kemudian kalau kita sudah seperti hanya ka'annaka tarah wis nang pangeran, akhirnya hadapan Allah, hadir di hadapan Allah itu akan menjadi susuh, akan menjadi tempat kita untuk mukim di sana, akan menjadi tempat kita diam di sana, anteng di sana. Lewis anteng di sana terhibur kawani mulih pun. Ini kula wis kadung kenek nanggit kekasih ngoten niku kan pun mboten purun mulih. Celuk sapa enggak gelem. Nah, lalu ketika sudah ada di sana, sudah sampai di situ, baru faida nazalu ila samail hukum. Lek pun dateng hadapan Allah, terus didoakan ila ardi hudud maring boniku jenenge bagiani awai, urusani awai. Kongkon nanggik bumi meneh. Didukno, ditugasakan. Seperti ditugaskan untuk mengajar, ditugaskan untuk membantu orang yang sakit. Nah ini koyok wali ini ku ada yang memang dadi dukun. Bukan krono dae dadi dukun, enggak tugas dari Allah untuk ngobati. Ini ada yang bertugas ngobati, ada yang bertugas mengajar, ada yang bertugas tarbiyah, macam-macam. Nah, tugas semuanya itu wabil itu diwatamkin karena diizinkan dan dia punya kekuatan. Walaupun diizinkan, kalau belum punya kekuatan gak mampu, gak kuat. Makanya lama amarallah Abu Yazid bil khuruj ila irsyadin nas. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Abu Yazid turun untuk memberi petunjuk kepada manusia. Seperti kemarin sudah saya sampaikan sampai di cak onemoni. Asalnya matur nang Gusti Allah konconi sapa terus dikandani niki-niki akhirnya dikon goleki, setelahnya ketemu tiba itu kan mabuk ben pun tok ngene. Terus setelahnya diperintahkan pertama kali untuk menunjukkan kepada manusia shohasoihatan azimatan, bengok apa Yasid, bengok-bengok betul kiat. Nah, akhirnya apa? Setelahnya betul kiat faqala Allah li malaikati ruddu alayya abdi, wis palekno dhisik nanggi aku dhisik. Aja dikongkon dhisik, aja ditugas kok dhisik. Fa inna la taqata lahu ala mufarqati. Nah, karena belum mampu untuk pisah pada saya. Qala ba'duhum, gitu. Nah, ngene nek langsung diterangaken kan mboten sambung. Lek langsung qala ba'duhum, dadi kudu di anu ngoten lho. Qala ba'duhum wa kana lan ana sapa Abu Yazid fi dzalikal waqti, dalam waktu den utus den perintahaken mudun niku wau. Iku lam yaksul rahasil lau kedue so Abu Yazid opo kuatun kekuatan warusukun lantum mancep fi makomil farking dalam makom pisah kali Gusti Allah. Di waktu niku pancen Abu Yazid belum punya kekuatan untuk pisah kali Gusti Allah. Cara gampangan ditugasno ngajar, ditugasno anu le, dikon mikir dhewe ta kene niku. Wong nambani wong. Ini wali itu macam-macam, ada yang tukang ngobati, ada yang tarbiyah, ada yang ngurusi ekonomi, macam-macam itu. Abu Yazid dari kiat waktu itu belum kekuatan resep dalam makom fargi. Summa pak dalika moko kari-kari dalam sausim kuno waktu. Setelahnya dia punya kekuatan, kau wahu mengkonguatakan sebab Allah yang Abu Yazid
berarti kon balik akan disik sik perlu di napa niku di servis jadi kaya tameng ben ora mewean ngoten ya. Nah iki perlu diane ora nute di suwuk disape ben kerasan ngono lho. Lihat saya iki biasae gandeng karo mae karo wong tuane kon budal tugas mondok yo bungok-bungok. Nah iki perlu di suwuk ben kerasan. Kaya ngene iki Abu Yazid dengan budal mulang ora kerasan ora ora nangis. Nah akhire perlu disuwuk dhisik. Wa akhra jaulan ngetokno sapa Allah ing Abu Yazid. Akhire setelahnya dhek diparingi kekuatan diservis disuwuk dibudalno wis. Walida ramlane dibudalno. Termasuk matur kula kali sinten Gusti. Lah niku lha ne. Rencang kula sinten Gusti dikandhani ora wong jenenge iki-iki ngoten lho. Sing kula tak kerjaini. Wis. Walidha krono are mengkono kawahu goral musonef fabil izni wa damkin. Kalau dia sudah ditugaskan oleh Allah untuk mulang santri, untuk nambani, untuk bantu ekonomi dan lain sebagainya, karena mendapat izin dan mendapat izin dan mendapat kekuatan. Ya nek sing kang ngurusi ekonomi kon bangun masjid ya, kowe bangun masjid kono. Nah, ana sing di macam-macam lan nggasaken niku karo pengiran kowe. Ah. Yo ana sing kon musakno. Lah yo pondok kono. Lah jenenge niku ben ngoten niki. Tugase macam-macam. Niku karena izin dari Allah dan karena tamkin. Makanya mboten milih mereka ini mboten milih. Jadi gak ada cita-cita gawe pondok. Gak ada cita-cita untuk menjadi dukun sehingga riyadhah napa namine tirakat awan gawe iso gantung nang kayu kaya dadi lutung. Boten. Ati beliau dukun biyane ini mboten krana riyadhah krana latihan terus mari ngono. Iki carane ngobati ga iki mboten. Sak karepe dhewe niku punan. Ngoten lho. Bedane ngriku. Balik sing sik ana pelajaran, wacana iki ben sakmene iki sakmene iki ngene. Lah niku dari bawah. Belum ke atas, belum ditugaskan, belum diizin, tapi njaluk tugas. Lah sing njaluk tugas itu biasa ora lulus, mulane uang keras. Ngono njaluk tugas ben abadi. Wah niko kula tambani nggih alhamdulillah. Lha ngene ya. Tiyang niko nggih anu gak biasa ngriki-ngriki kok. Hae. Ngerane niku ora ilmu ora ngene nggih alhamdulillah nggih. Lha ngene niku sing dari bawah ngoten. Mulai panjenengan sakit pirisan. Wes panjenengan biasa ten rumin panggil kali Mbak Dim. Terkenalin dukun. Mboten nate Mbak Dim niku dawuh. Kowe tak tambani ngene lho ngene. Mboten nate. Hah? Wah, pengenane grutuk-grutuk mrene. Ya akhir ya tak wenehi engot mboten nate ya. Saestu mboten nate. Tapi panjenengan iki pirsani sing ngene menika sing teko isor pengin munggah. Wah niku ya mboten niku engkeres. Mulang nggih ngoten. Ala sing teki ngandhap lho. Wah, dia iki belajar aku kaya belajar karo ngene. Tapi bagi para aulia sing ditugas tekan mulang gak pernah merasakan macam itu ngono, dhek niku tugas gas ketemu ngai. Dengar guru, gak pernah merasa jadi kiai jadi guru itu buatan, karena tugas. Nah, disinilah bahwa orang itu kalau sudah naik tinggi akan menjadi ke bawah lagi.
wong niku lek wis nutup balik maneh. Napa mawon nek nutup niku balik maneh. Wong-wong lek wis tuwek. Oh akhire dadi cah cilik maneh. Golek dadi cah cilik iku berarti wis tuwek temenan. Lha tenan lho nek. Masya Allah. Hah, yes, tabarukan kita mendengarkan cerita semacam itu. Tapi jangan sekali-kali kita gunakan untuk menfilter orang atau ngerasani wong. Walah kaya itu duduk awliya, kaya dukun kaya itu. Nah, ya, ojo orang salibai sih, anu. Nah, biasanya kebanyakan ini ada khotam ada nih. Nah, pancen gawe khotam, pancen gawe. Nah, kan itu wonten carane, kula niku nate ngoten niku. Nah, mendayo dateng tiang. Nah, betul, ketingali ampuh lek kok dinding wah. Meh. Ya, epoh jarene wali ngoten. Kula sowan kale rencang. Nah, iki wong iki khotam jin depan ngoten niku. Akhirnya kalau jajal, menanam jadi kalau jajal, kalau panteng keluar dari ini, semerap dari, langsung ngap, kapan rasa melok-melok, panten aku khotam jin, aku ini nyambut gawi, aku ini nyambut gawi, sorong ini kian, ini, yo melek ini kian, yo sorong karung tengir, yo anu sorong, aku ini nyambut gawi. Lek masalah urusan suruh kontrol kau sama manut kiai. semerap di bayan kan. Jadi di anu mata ni boleh lagi anu berarti dijajal kan. Di bayan aku langsung mata. Sama orang sama lama lama ini kiai. Langsung mending mata ni. Aku ini kini nyambut gawi. Sorok ini kiai kata ni. Ni aku biasa dia ni wengkeres mata ni aku guna. Wengkeres kan. Ah, yo ora niku tok kiai mau nek sing iso ngoten mengkres semen. Wah, metu mesti gawe duwe pendidikan ya padha kok iso niku ngene kuwi. Kebanggaan. Bangga duwe iki bangga. Wah, aku lek iki lho. Niki bedane teng riku. Lah, wong sing kaya ngene sing bangga niki elmune sik kok njaba. Niku akeh regete. Niki kudu diatur dhisik niku wae mboten ya. Masyaallah. Tapi nggih pun sae, pun sae. Nah, wis nglakoni perintahe pangeran. Cuma kathah penyakite cara gampangan mboten tiyang sing mboten mukasafah. Sing durung oleh minang niki akeh gak ketrimoni amali mergo wonten unsur riyae sing kathah teng niku. Cuman gak oleh paedai amal ya mengko oleh paedai jihad oleh mempeng niku lho maksa niku oleh ganjaran dhewe ngono lho. Makanya panjenengan salat jamaah niku umpama salate gak katrima akhir yae le mlakune nang masjid kene iki terus maksa ngenteni imam ngene niku ya nek anune dhewe ngono lho. Nah, pun warusuhu biar selawatin idyal idlayal jamgronora tetep mimujaratil idni saking karamligine izin apa atamkin kongan. Bukan berarti kalau sudah diizini mesti kuat, ndak. Kadang hanya diizini tapi belum kuat, belum tamkin. Belum tamkin niku gampang goyah. Tamkin niku kados dene Nabi Muhammad kali Nabi Yusuf. Nah, kali umat Nabi Nabi Muhammad kali Nabi Musa. Terus bandingane Zulaikha kali Imra'atul Misra. Lah lae Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika
semerep gunung. Aku Gusti Allah ngedeng dateng gunung karena nyuwun dateng Gusti Allah untuk mejeng dateng Nabi Musa. Karo Gusti Allah didawuhi falam mata jalla rabbuhu diljabali ja'alahu dakka ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa akala inni tubtu. Ketika Nabi Musa nyuwun Allah Ta'ala ngedeng dateng Nabi Musa, akhir diperintahkan dateng gunung. Setelahnya Allah Ta'ala ngedeng dateng gunung, akhir gunung hancur lebur dan Nabi Musa semaput. Loh, kenapa kok semaput? Karena Nabi Musa masih dereng tamkin, grogi, gak kuat enek ngeteri. Tapi Nabi Muhammad sawan dateng Gusti Allah bali sing asale saka 150 waktu dicukup 5 bali ndak ada apa-apa. Nah, tenang karena wis tamkin. Sami kalih Zulaikha melihat Nabi Yusuf berkali-kali, tidak stres, tidak bingung. Tapi wanita Mesir melihat Nabi Yusuf satu kali. Apa yang terjadi? Kulna hasalillah ma'adha basra in hadha ilah malakun karim wakotok na'idiyahunna wakulna hasalil ilah. Tangannya ditugeli orang kerosok. Gak kerosok, hilang. Kenapa? Belum tamkin. Nah, panjenengan delok wong ayu sungurung tau ketemu. Wah, iso dadi bingung. Hah? Gemeter di tepi wong ayu ora tau ketemu gemeter. Tapi lek dadi bojone alah, ya. Niku tamkin niku jenenge dadi bojone. Wis biasa, kadang muring-muring barang ya. Nah, masih ayu pangkat diuring-uring niku jenenge wis tamkin. Nah, makanya ketika sudah tamkin ya ditinggal barang gak apa-apa. Tinggal lunga oleh itu biasa. Nah, belum tamkin metu dilu ya wis stres rawani ya. Nah, niki lho ngoten niku lho. Niku perbedaan tamkin kali sene tamkin ning ngoten niku. Bimakomil fak bakok arti tamkin niku sudah berada di dalam makom bakok boten fana biayak surah lakum kedwe arifin nopal kuwatu ala mukhonatotil khalki ingatasi ketemu makhluk. Berarti mbak moda ini ku ketemu kali makhluk sudah mampu mulan barang mampu ngadepi makhluk barang mampu. Nah, di cara tiang niku lek sekaro bojone wis dadi tamkin wis biasa campur kan awake ditinggal ninggal rong dina tejagongan karo wong liya barang pun mampu biasa. Nah, jagong karo bojo ya mampu lek urung tau iso ngetel temenanan. Heh. Langkin redek. Mukhalatatul khulqi wa tahammuli. Ayo ayak sela kuwatu. Halal mukhalatatul khalqi wa tahammuli adzakum lan betah-betahaken napa niku jenenge betah-betahaken apa kuat oleh ngelarakaken khalqi. Dadi dipisui karo makhluk dolan karo makhluk wis biasa ae. Kaya bojone kok wis kadung tamkin nanti seneng ana panggah. Enggak masalah kandel sumun bukmun umyun. Warusuki lan kelawan tumancepe sifat fil yakini ing dalam keyakinan. Aiwabak tarusumihim. Arti ketika dia ini ku saged medal, niki mergo sak muse meresepi arifin fil yakin dalam yakin billah wa ma'rifatihim lan ma'rifati arifin biklan Allah ma'rifatan zaukiyatan. Nah, ini loh, ma'rifat sing bangsa zauk, bukan ma'rifat dengan dal. Dalil dengan sifat teman jenengan juga ma'rifat lah. Wajibun sarana mukalafi ma'rifatullah ya lin ma'rifi. Tapi dulu ngono tauk, lihat tauk sih asin ya. Fa'idha lam yunzilu ilal hukuk
bisu il adab wal ghaflah. Lah niki ketika daerah gelem turun ilal hukuk amarik hakim bisu il adab mergo sil adab. Melani yang saya sampaikan kemarin seperti Syekh Abdullah Asy'roni ketika ten penggaweane nulungi wong ae ngoten niku nyambut gawe melok golekno kayu ditekoki karo santrine lan panjenengane lho kok senengane yang ibadah kok ngoten-ngoten niku mboten madhep nang pangeran. Jawabilah, aku madhep ya seneng. Lah pan ngadhep didhawuhi lho anakku luwe golekno mangan. Kalau anakku loro tambah nono. Lah iki lek aku muni pun kula teng panjenengan tok mawon Gusti niki suwi ladang. Ngoten lho. Suwi ladang gak gelem niku. Jadi makanya ketika dia ini ku gak gelem mudun maring makhluk dan maring apa pun kelan suwi ladap wal ghaflah lan lali falam yukhal itu mekora gelem campur sama si arifin al khalqai makhluk illa ma ata adab angin sertane gawe tata krama atami kang sempurna li'annahum karena itu maksudnya arifin iku yarauna ningali Allah fihim dalam khalqi wa mata ayakuti lan sertani dadi iling wa adamil ghaflah lan ora anani lali an mujidim saking kamu mujidakan khalqi fa iza azaku maka yang dalam hari kala ngelarakan ing khalqi ing arifin sapa saksun bakam malu maka nanggung sapa si khalqi ing ini tahamal ngosok maka nanggung sapa si arifin ing saksun ing adakum lillah krona Allah aladhi kan au jatahu kan mujudakan sapa Allah ing aladhi au jatahu lillahi aladhi kan mujudakan sapa Allah ing azak ing izak waro aula ningali sapa arifin anna ladhi temusni tat salatau kan ngasakan sapa aladhi ing azak alim ngatasi arifin ibuah maulahum benderani arifin ditan pin krana dosa fa'alu kang lakoni sapa arifin ing mah layaliku kang ora patut apa zanpin bi makam iki kan makam arifin wa iza akrahum lan dalem mari karane sengit ing arifin sapa saksun sagaru mongko padha syukur sapa si saksun sapa si arifin makru yatim serta ningaline arifin annalati temesni tat harakah kang gerakaken sapa lati kalba ing atine saksun lil ikrami krana mulyaaken wa maulahu allazi annalazi haraka kalba lil ikram iku wa ya allazi kumaurang bendarane arifin wa dziba sibya al hukuk al wajiba lan atasi arifin intan nuzulin dalam marikala nimudun wa mura wa mukhra wa mukhalatatil khalqilan madepe makhluk wala ilah khudud ora maring bagian ngoten iki. Jadi kalau memang dia itu belum kuat makrifati belum kuat ya falam yansir ilal khudud bisu ila adab wal ghaflah dan iku mboten wani mudun maring hake krono kelawan su ila adab lan mergo lali dileke kepingin ibadah siji ae pokoke kepingin iki niku suul adab wong mesine kewajiban melakukan aku nek organisasi kewajiban nambani kewajiban wong milih niki mawon Gusti pokoke lek gak iki gak niku suul adab angel ngeten iki lha sing jalani istiqomah itu bukan orang yang ajak melakoni ndak tapi melakoni perkara dengan pancet yang boten. Jadi orang yang selalu komitmen dengan perintah pengiran apa yang diperintahkan saya ini ya nikulah ora terus kita mamang golek sing kula lan panjenengan seneng ora mulak ini nanti akan di jelasno kalau dia itu seneng melakoni kesunatan tertentu wae niku nuduhno lek riya. Mereka lalu ini Masya Allah pun wala ila khudud bisyahwat wal
mud'ah baldakhalu bitalika kullih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.